Mari jumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua. Janganlah mudah kita percaya, kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ 12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Sementara menunggukan Casey mengambil tempat yang lebih selamat. Kalau awal tadi berada di atas bumbung, mungkin kali ini beliau akan turun sebentar mencari tempat yang lebih menyeramkan. Dan sekali lagi pada anda yang ingin melihat di manakah Casey bertapak kini di luar konti, anda boleh langsung saja ke ruangan Facebook DJ Casey. Cari gambarnya, ada terletak di sana. Saya buka talian 669. Dapat dengar jelas ya, anda tercungap-cungap ni. Kenapa ni? Tak ada, pasal tangga ada. Saya ada post di Facebook saya. Tangganya awak tengoklah, tangga macam mana. Dan tinggi pula tu. Dan bila nak turun tu, tangganya macam bergoyang kan. Jadi rasa takut jugalah. Okay, Zah, kasih saya cari tempat. Kasih saya 2 saat cari tempat duduk yang baik. Dan kalau saya meneliti gambar yang telah pun dimuat naikkan oleh KC, gelap tempat tu. Anda berada di tingkat bawah ataupun masih lagi di atas bumbung? Saya dah turun dah. Tak boleh lah. Dekat atas seorang ni, ialah tengah buat MJ12 kan. Jadi macam-macam permainan fikiran lah. Baik, kita terus kepada kisah. Okey, Zah. Baik, terima kasih pada pendengar Ria 897. Kisah selanjutnya yang ingin saya ketengahkan ini adalah satu pengalaman peristiwa kiriman email yang saya terima daripada Kak Tini yang berkongsi pengalaman. Awak dengar tak lah? Apa? Tak dengar? Okey, saya turunkan bunyi latar belakang. Apa yang awak dengar tadi? Tak apa, takkan nak cakap tempat ni lah. Aku dekat sini, bahasa aku jelaskan lagi. Okey. Tak apa, okey. Tak apa-apalah, kita jangan takut. Kita ni lebih kuat. Masalahnya apa yang saya yang takut ni, bila dengar? Kisah dari Kak Tini berkongsi pengalaman. Assalamualaikum KC, apa khabar? Nama saya Kak Tini. Pengalaman ini berlaku apabila saya berada di tempat letak kereta di rumah kakak saya di Sembawang. Saya sebenarnya dah merancang untuk bermalam di rumah kakak saya setelah suami katanya akan pergi ke seberang tambak selama 2 hari atas urusan kerja. Saya ni memang penakut duduk rumah seorang. Jadi saya pun bertanya pada suami dan suami benarkan saya tidur di rumah kakak. Kakak tinggal di Sembawang. Pada hari yang sama, ketika suami berangkat pada hari Jumaat, saya ada urusan lain, iaitu kawan saya ada membuat sedikit majlis arwah. Saya dijemput untuk datang. Saya pun pergilah ke rumah rakan saya. Kami duduk, kami baca tahlil ramai-ramai. Selepas tahlil, ada kenduri makan-makan. Setelah saya tolong dia mengemas, barulah saya pulang. Saya pulang ke rumah kakak saya, KC. Waktu itu dah hampir-hampir 12:30 malam. Saya memandu. Dalam hati takut. Kerana nak telefon kakak saya tengah-tengah malam, suruh dia turun bawah ambil saya. Nah, bila saya cerita ni, saya meremang. Baik. Jadi bila sampai tempat letak kereta di Sembawang rumah kakak saya pusing. Biasalah KC, dah pukul 12 lebih. Tak ada tempat. Naik sampai atas, baru ada tempat kosong. Saya pun letakkan kenderaan saya. Saya keluar dari kenderaan. Alangkah terperanjatnya, ada kereta di hadapan kenderaan saya. Bertentanganlah satu kenderaan yang letakkan kenderaan bertentangan dengan kereta. KC, boleh saya pandang? Bila saya pusing, dalam kereta tu KC, tempat duduk belakang bukan satu anak beranak sedang duduk. Bila saya nampak, saya terkejut. Saya tak nak fikir yang bukan-bukan, katanya Kak Tini. Saya hanya membiarkan pandangan saya hilang begitu saja. Saya tengok tempat lain.
Kemudian Casey, saya rasa macam tak kena. Kalau orang, kenapa duduk dalam kereta, semua duduk di belakang, mana pemandunya? Mata saya mula tengok kiri kanan, takut-takut suaminya ada sedang isap rokok. Tapi tak nampak apa-apa, Casey. Saya pun tak sedap hati. Saya tengok balik dalam kereta. Alangkah terperanjatnya, dalam kenderaan tersebut langsung tidak ada sesiapa. Saya menghampiri, pendengar 897 kata-kata ini, menghampiri pintu turun tangga di tempat letak kereta sembawang. Saya tolak pintu. Bismillah. Saya langkah kaki kanan. Dengar suara perempuan menangis. Pendengar misteri jam 12. Suara perempuan menangis mendayu-dayu. Ya Allah, macam mana aku nak turun ya? Saya dah takut. Entah macam mana. Tiba-tiba telefon saya berdering. Saya terkejut. Saya angkat telefon, nampak kakak saya telefon. Eh, Tini, kau kakak kapak eh? Eh, mana kakak tahu? Kau tengok, pusing belakang. Bila saya pusing, dari rumah kakak saya nampak saya yang sedang diri kakak kapak. Oi, aku tengah tengok kau ni tengok-tengok aku. Bila saya tengok tingkat kakak saya, kakak saya cakap apa, Casey? Tini, jangan turun tangga. Kakak nasihatkan kau, kau naik kereta balik, kau turun bawah, kau park dekat bawah. Nanti abang parkkan kereta kau ke atas. Kau sel kak, jangan banyak soal. Saya balik ke kenderaan, masuk dalam kereta, turun ke bawah, sampai bawah kakak saya dengan abang Ipa dah standby. Abang Ipa kata, tak apa, kita naik kereta ramai-ramai, biar abang naik hantar atas. Suami, kakak saya memandu kereta naik ke atas, meletak tempat yang lain, tidak tempat yang sama. Hairan Kisi, bila saya memandu awal tadi, sampai tingkat atas tak nampak parking. Abang Ipa saya memandu, di tingkat dua ada satu slot yang kosong. Meletakkan kenderaan di sana dan kami keluar dari kapak itu. Sampai sekarang saya tanya kakak saya, sebenarnya apa yang dia nampak, dia mati-mati tak nak beritahu sebab dia tahu saya ni penakut. Inilah saya rasa saya boleh konti sekarang lah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baiklah Kisi, saya akan tunggu di sini. Baik, terima kasih lah. Sama-sama. Malam itulah dia kisah yang telah pun dikongsi oleh DJ KC yang mungkin pada anda yang sedang baru saja mendengar misteri jam 12, beliau sedang berada di luar konti. Pada awalnya cerita yang pertama dikongsi di atas bumbung di salah sebuah tempat di sini, tak perlulah kita bilang di mana, tapi yang pasti ketika beliau berada di atas tu, pada awalnya tadi beliau ada katakan beliau terdengar sesuatu, tapi oleh kerana bunyi latar belakang yang telah pun diputarkan mungkin telah pun menggelapkan suara tersebut. Jadi mungkin pada anda yang telah pun membuat rakaman bagi episod misteri jam 12 pada malam ini, mungkin dapat putar kembali dan dapat didengarkan semula, dicuci suara ataupun benda yang telah pun didengar oleh DJ KC. Mana tahu mungkin kita dapat sesuatu ya.